Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elviana Kaban, calon pegawai negeri sipil pemerintah kota Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang pelatihan yang saya ikuti, yaitu pelatihan mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak atau berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan, yaitu kita harus menjadi calon ASN yang profesional untuk memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Akuntabel merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan tindak dan tanduk sebagai pelayan publik. Untuk menciptakan lingkungan akuntabilitas diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kompeten. Perubahan lingkungan strategis menuntut peningkatan kompetensi bagi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Perilaku kompeten diantaranya adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Harmonis. Keanekaragaman bangsa perlu diwujudkan demi mencapai harmonisasi. Maka untuk itu, sebagai calon ASN, kita perlu memperhatikan tantangan dan ancaman seperti konflik antar suku, antar agama, ras, dan golongan. Maka diperlukan etika ASN yang dapat dicapai dengan perubahan mindset dan sikap perilaku yang mendukung. Berikutnya adalah loyal. Kesetiaan terhadap NKRI perlu ditanamkan dalam diri kita dengan memegang teguh 4 konsensus negara yang secara umum tercantum dalam kode KONASAP, yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Berikutnya adalah adaptif. Sebagai calon ASN, sikap adaptif perlu dikembangkan dalam penyesuaian norma, situasi, budaya, dan lingkungan. Perubahan lingkungan strategis dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity dapat direalisasikan dengan meningkatkan vision, understanding, clarity, dan agility. Kolaboratif. Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antar pemerintah, swasta, dan lintas sektor terkait. Demikian nilai-nilai dasar ASN yang telah saya pelajari. Sekian dan terima kasih.